cita-cita itu untuk menolong agama Allah. Saya punya cita-cita supaya kawan saya ini Pak Ustadz jadi mujahid fisabilillah. Dengan dia hijrah, dengan dia taubat, kalau dia belum Islam, dengan dia jadi mu'alab, maka Islam jadi kuat. Silakan. Apa gunanya untuk agama? Membangun masjid, memberikan pendidikan gratis, melepaskan orang kesulitan. Ada orang menikmati orang dalam kesulitan. Penyakit jiwa. Orang yang begini nih, kalau kata orang Mesir, majnun rasmi. Gilanya gila resmi. Bisa dia menikmati orang yang dalam kesulitan. Merasa senang melihat orang dalam kesulitan. Merasa senang dalam kesusahan orang, merasa susah dengan orang senang. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk hidup bersahaja, merasakan perasaan orang lain. Bukan merasa pintar, tapi pintar-pintarlah merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudara, ma yuhibbu li nafsi, seperti kau sayang pada orang lain.